Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Pertama, ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Isi saja jabatan. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu.